Setan kadang-kadang gak peduli kita lompat semangat bersuka cita di gereja. Setan kadang-kadang gak peduli kita aktif dalam kegiatan-kegiatan rohani. Sejauh dia membutakan kita untuk banyak fakta. Sejauh kita gak tahu apa visi Tuhan. Sejauh kita seringkali gak tahu apa rencana Tuhan. Apa tujuan Tuhan. Kadang-kadang kita jadi orang yang cepat kecewa. Kita jadi orang yang cepat mengeluh. Kita jadi orang yang cepat mundur dari pelayanan. Hari ini saya hanya mau ingatkan buat saudara, ketika kita tahu rencana Tuhan, kita jadi orang yang takut berbuat dosa. Ketika kita tahu rencana Tuhan, kita jadi orang yang tegar menghadapi tantangan. Ketika kita tahu rencana Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tahu Yesus nomor satu. Dia menyelesaikan segalanya buat saya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.